Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafina Putrinanti, kelas 12 IPS 1. Dan hari ini saya akan membawakan cerita sejarah mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa yang sangat penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, peristiwa ini terkenal dengan penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Kronologi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok yang pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 tentara Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima, kemudian pada tanggal 7 Agustus yaitu dibentuk yang namanya Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI yang mana Soekarno sebagai ketuanya dan Hatta sebagai wakilnya. Selanjutnya tanggal 9 Agustus kembali lagi Sekutu menjatuhkan bom atom yang kedua yaitu di Nagasaki. Tanggal 12 Agustus Soekarno, Hatta, kemudian Rajiman itu bertemu dengan Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di situ dibahas mengenai pelantikan PPKI dan juga rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Tanggal 14 Agustus itu Jepang menyerah kepada Sekutu. Nah, tanggal 15 Agustus para pemuda kemudian mengadakan rapat. Tanggal 16 Agustus kemudian terjadilah yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, habis itu peristiwa Rengas Dengklok berujung kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita bahas ke tanggal 15 Agustus dulu, sebelum tanggal 16 Agustus, yang mana terjadi rapat pemuda. Rapat pemuda di sini dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu dan cara proklamasi. Kalau golongan muda itu waktunya ingin segera. Kalau golongan tua mempersiapkan secara matang-matang dulu cara proklamasinya. Kalau golongan muda tidak mau melalui PPKI, karena PPKI itu merupakan bentukan dari Jepang. Jadi kalau Indonesia merdeka melalui PPKI, berarti kemerdekaan Indonesia itu hanyalah sebuah hadiah dari Jepang. Kalau golongan tua ingin kemerdekaan Indonesia melalui PPKI, karena kalau kita merdekanya melalui PPKI, jadi seolah-olah Jepang merestui kemerdekaan kita. Musuh kita tinggal satu, yaitu cuma Sekutu. Kalau kita merdeka sendiri, berarti musuh kita dua, yaitu Jepang dan Sekutu. Puncak dari ketegangan itu, kemudian para pemuda mengadakan rapat yang pertama di Gedung Bakteriologi. Itu tanggal 15 Agustus sore, yang mana dipimpin oleh Khairul Saleh. Tokoh yang hadir antara lain Johar Nor, Gusnandar, Subagio, Suprianto, Margono, Wikana, Armansyah, dan Darwis. Hasil rapat adalah menuntut untuk segera diproklamasikan kemerdekaan tanpa keterlibatan oleh Jepang. Kemudian diutuslah dua tokoh, yakni Wikana dan Darwis, untuk menemui Soekarno agar Soekarno mau segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Soekarno, kemudian dilanjutkan rapat sekitar jam 12 malam, bertempat di asrama Baperti Cikini 71. Ini rapatnya dipimpin oleh Soekarni, tokoh yang hadir seperti rapat yang pertama, hanya ditambah Dr. Mordi, kemudian ada Yusuf Punto, Syodan Chosinggi, dan lain-lain. Kemudian rapat pemuda diputuskan rapat proklamasi harus dilaksanakan tanpa Jepang dan Soekarno-Hatta harus dibawa keluar kota. Kemudian yang memimpin rapat kedua adalah Soekarni. Kemudian kita bahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok sendiri, itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta kemudian dibawa ke rumahnya milik Yao Kaisiong di Kampung Bojong, Rengas Dengklok, Jawa Barat. Kemudian para pemuda menculik Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Kalau bahasanya itu selain menculik itu mengamankan.
Soekarni dan Jus Kunto menjemput Hatta, sedangkan Harul Soleh dan Mawardi menjemput Soekarno. Kemudian rombongan menuju Rengas Dengklok dengan pengawalan pasukan PETA yang dipimpin oleh Sujantyo Singgih. PETA ini merupakan pembela tanah air atau organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Awalnya itu dibawa ke asrama PETA Rengas Dengklok, kemudian dipindahkan ke rumah milik Jo Kaisyong di Rengas Dengklok. Rumah ini merupakan tempat Soekarno tinggal ketika berada di Rengas Dengklok. Tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok sendiri adalah yang pertama, mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Pastinya yang kedua, mendesak untuk melaksanakan proklamasi, dan ketiga, proklamasi harus dilakukan tanpa keterlibatan Jepang. Padahal saat itu rencananya pada tanggal 16 Agustus itu di Jakarta akan dilakukan sidang PPKI. Akan tetapi sidang itu batal dilakukan karena pemimpin PPKI yakni Soekarno dan wakilnya Hatta itu tidak ada di Jakarta. Kemudian kenapa alasannya dipilih Rengas Dengklok? Karena yang pertama, Rengas Dengklok itu letaknya strategis, dikuasai oleh pasukan PETA, serta rakyat Rengas Dengklok juga anti-Jepang. Akhir dari peristiwa Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo mewakili golongan tua, menemui para pemuda, dan menjamin proklamasi akan dilaksanakan besok tanggal 17 Agustus 1945. Ahmad Subarjo kemudian diantar oleh Sudiro dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno. Ini merupakan Ahmad Subarjo bersama Soekarno dan Hatta. Kemudian pada pukul 17.30 Ahmad Subarjo dan rombongan sampai di Rengas Dengklok. Kemudian Ahmad Subarjo dan rombongan kembali ke Jakarta dengan Soekarno dan Hatta. Sampai Jakarta jam 23.30 malam. Setelah itu kembali ke rumah masing-masing, Soekarno nanti sama Hatta dan Ahmad Subarjo menemui Jenderal Nishimura untuk menanyakan izin mengenai pelaksanaan proklamasi. Apakah pemerintah Jepang menyetujui pelaksanaan proklamasi besok? Namun Jenderal Nishimura menolaknya. Kemudian jam 12 malam mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda, salah satu perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Laksamana Maeda kemudian mengizinkan rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat perumusan teks proklamasi jam 3 pagi tanggal 17 Agustus. Perumusan naskah proklamasi yang dilaksanakan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo kemudian jam 10 pagi pembacaan teks proklamasi. Nah, itu merupakan serangkaian dari peristiwa Rengas Dengklok sampai ke peristiwa proklamasi. Demikianlah peristiwa Rengas Dengklok. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.